lain kami di IDK lain. Kan, tunggu orang tumpang semayang masak, orang tumpang semayang kan, orang-orang jadi kau tak mahu dia terikat juga dengan SOP semayang Jumaat pun juga kan, orang info tentang semayang orang IPK lagi, orang IPD info lagi jadi kita terikat dengan SOP di sini, tuan-tuan sini je orang IPD tapah je, tak ada orang-orang jadi tak ada masalah ya, sesuaikan SOP yang ada itu untuk memberi ruang kepada sesiapa untuk memperbanyakkan amal ibadah. Wa zakatu samun, zakat itu adalah pelaburan. Siapa jadi zakat itu macam tu lah tuan. Ini kalau tuan-tuan pendapatan tuan-tuan tidak ketika keluarkanlah sedikit daripada pendapatan kita untuk dikeluarkan zakat pendapatan. Kalau kata tuan-tuan punya kaki itu sebab saya percaya ada dekat kita yang gaji mesinnya 40%. Jadi susah juga kalau potong-potong kan kurang lagi dalam juga pendapatan kena potong. Zakat pula kena potong. Double je kan juga pendapatan pun kalau dikecualikan pun tak subuh contoh. Kira-kira gaji mesin 40%. Jadi tengok-tengok kalau gaji mesin kita baik, percentage dia keluarkanlah sedikit untuk zakat. Zakat pendapatan boleh dikeluarkan secara potongan bulanan, tak terasa. Mungkin 20 ringgit, 40 ringgit sebulan, tak terasa. Kalau bayar setahun sekali memanglah terasa beratus kan. Kerana zakat itu adalah pelaburan kita. Pelaburan kita sebenarnya pahala itu ada. Wasawm sama dan puasa itu adalah pelaburan. Puasa pun sama juga. Puasa Isnin, puasa Khamis, puasa 3 hari pertengahan bulan. Lagi-lagi puasa Ramadan adalah pelaburan juga. Wa hajjul baiti sahmun, dan menunaikan haji itu adalah pelaburan. Sebab Nabi SAW kata al-hajjul mabrur laisahum laisalahu jazakun ila jannah. Haji mabrur itu tak ada balasan selayaknya melainkan syurga. Jadi dia pun satu pelaburan juga. Keluar 10,000, keluar 20,000, tapi kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal amru bil ma'ruf isamun, menyuruh kebaikan itu adalah pelaburan. Tuan-tuan, pelaburan tu itu sebagai penyuruh, itu suruh incah, kita suruh anak-anak incah bawah kita. Dia incah, suruh anak-anak bawah itu. Okay, kamu semua pergi hari ini datang suruh anak punya dia kuliah. Ustaz ini turun semua. Siapa-siapa tak turun akan dapat surat. Jadi kita menyuruh anak bawah kita buat kebaikan itu adalah satu bentuk pelaburan. Wa nahyu 'anil munkar sahmun, mendekah dari kemungkaran-kemungkaran itu juga satu saham, satu pelaburan. Sama juga sebagai penyiar gunakan kuasa kita untuk mencegah anak-anak selia kita daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Nampak tengok cek-cek dalam Pokebook ada tiket-tiket apa, tiket bukan tiket bola, tiket nombor ibu. Tegurlah. Ini apa tiket nombor ibu dalam Pokebook ni? Tak ada cik saya. Kamu tahu tak judi ni dosa besar? Cakap yang tu, kamu tahu tak judi ni dosa besar? Kalau kamu lagurkan berapa yang kamu ingin untuk berjudi, kamu dapat 100 ringgit. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, kamu akan dapat manusia. Tapi kalau kamu bekerja semua-semua, kamu akan dapat pahala. Tak ada masalah. Kita menegak anak buah kita dari perkara mungkar itu pun adalah pelaburan kita. Wal jihadu fi sabilillah samun, perjuangan menjalankan Allah SWT itu adalah pelaburan. Kita bekerja menjaga keselamatan ini satu perjuangan pada jalan Allah SWT. Jangan sangka kalau kata jihad itu berperang lawan tentera kafir, tentera kafir. Kita jaga keselamatan negeri, keselamatan mungkin masyarakat tempatan kita ni pun satu perjuangan fi sabilillah sebenarnya. Ada ganjaran pahala dari Allah SWT. Jangan kata kerja kita ni sistem. Kerja kita ni jaga keselamatan orang, keselamatan kita sendiri pun tak sedang jaga. Kadang-kadang tak boleh kerja macam tu kan. Sebenarnya dia satu perjuangan, satu jihad. Macam kami Ustaz mengadakan program membimbing tuan-tuan dan perempuan untuk menjadi pegawai anggota polis yang berintegriti. Ini perjuangan kami.
Ini adalah perjuangan kita. Inilah jihad kita. Nah, kan? Ya. Jadi masing-masing memainkan peranan masing-masing. Maka semua kita berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu sekolah, itu jihad mereka, perjuangan mereka mendidik anak bangsa, mendidik anak-anak murid di sekolah. Itu adalah perjuangan mereka, jihad mereka. Rutur-rutur dan jururawat di hospital, ya, menjaga menjaga kesihatan pesakit-pesakit dan sebagainya. Itu perjuangan mereka, jihad mereka. Jadi kita ni pun sama. Maka jihad itu adalah satu pelanggaran. Waman wafat khaba man la sahma sahmala. Ya, oleh yang demikian sisilah siapa yang tiada bahagiannya, tiada pelanggarannya. Ha, jadi kalau kita semayang tak ada, semayang tak ada, zakat tak ada, puasa tak ada, haji tak ada, buat amal makruf tak ada, lain bukan tak ada, jihad pun tak ada, maka rugilah kita, kata Nabi SAW. Antara kelebihan yang boleh menunaikan zakat ialah yang membersihkan harta. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis Yaqulu sallallahu alaihi wasallam man adda zakata mali faqad taba anhu syarru au kama qala sallallahu sallam. Siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka zakat tersebut menghapuskan kekotoran daripada hartanya. Ha, itu dia tempatnya. Jadi bukan harta kita kotor, tidak, tapi maknanya mana dah tahu pokok ada lah, ya, tepi-tepi dan sebagainya. Maka bagi kita keluarkan zakat bersih harta itu. Sebab Quran itu sebut Qus bin amwalim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Amin. Nabi SAW di firman kami oleh Allah SWT, ya Muhammad, ambillah daripada harta mereka sadaqah, sadaqah yang wajib di zakat, tutahhiruhum, membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka dengan zakat itu, dengan sadaqah itu. Kalau kita mengeluarkan zakat harta, mengeluarkan zakat pendapatan, insyaAllah pendapatan kita akan jadi baik, ya? Baik. Dalam riwayat yang lain, idza adaita zakata malika faqad adhabta anka syarrah syarrahu. Apa maksud Rasulullah? Apabila kamu telah menunaikan zakat harta, hal itu berarti kamu telah menunaikan zakat harta. Hal ini berarti kamu telah menghapuskan keburukan daripada harta. Jadi harta kita ni ada juga, ya, yang pakai kuang-kuang sikit ke mana kau elak. Kan gaji kita yang dibayar setiap bulan, hasil daripada cukai kan, kadang-kadang macam-macam. Cukai Allah ada, cukai dunia ada, cukai ini ada, macam-macam. Bercampur-campur dia, duit, faedah bank ada. Jadi bila kita keluarkan zakat tuan-tuan, insyaAllah harta kita itu akan jadi bersih. Haa, itu dia tuan-tuan, eh? Baik. Maksud dihapuskan keburukan ialah orang yang menaikkan zakat itu tidak diazab di dalam kubur. Ha, maksud dihapuskan keburukan ini yang disebut oleh penulis kitab ini, orang yang menaikkan zakat itu tidak diazab dalam kubur. Mereka tidak akan dipatuk dan diazab oleh seekor ular yang garang yang dinamakan syuja' al-aqrab, berbanding dengan orang yang tidak menaikkan zakat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, mustila lahu yawm al-qiyamah bisyuja'in aqra'in. Ya, yeah. Siapa yang tidak menunaikan zakat, yang akan disiksa oleh ular yang garam yang mungkin lahu zamibatan yutawwihu yawm al-qiyamah. Ya, padanya ada dua, ya, yeah, taring yang membelit dia pada hari kiamat. Thumma yakhudhu biduhu zumataihi yakni sirfaihi, yang akan membelit dia pada hari kiamat, ya, dengan kedua taringnya seraya, ya, thumma yaqul, seraya berkata ana maluka ana kanzuka, sesungguhnya akulah harta kamu, akulah simpanan harta kamu dahulu yang kamu tak nak keluar zakat, kamu simpan, kamu tak nak keluar zakat, ya, pendapatan kamu kamu tak keluarkan zakat. Ya, thumma tala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi membaca sepotong ayat Al-Quran. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum. Dan janganlah mereka yang bersifat bakhil terhadap dengan apa-apa yang dikurniakan mereka oleh Allah SWT dari kelebihan-kelebihannya. Ya, sifat bakhil itu baik untuk mereka. Huwa itu mana huwa al-bakhil. Huwa itu ialah sifat yang bakhil itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan sifat bakhil itu buruk untuk mereka. Sayatawakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Apa yang Nabi SAW Allah SWT